Jagat dunia media sosial tanah air kembali dibuat gempar. Kali ini beredar video yang akhirnya viral. Video tersebut merekam seorang wanita yang selalu dijaga pria kekar alias bodyguard kemanapun sang wanita itu pergi. Tidak hanya satu pria kekar saja, tapi ada 9 pria kekar yang selalu mendampingi dan menjaganya. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut bernama Herlin Kenza, seorang selebgram asal Aceh. Di akun media sosial Instagram Herlin Kenza memiliki follower yang cukup banyak, yakni 439.000. Salah satunya foto ketika dirinya sedang naik pesawat jet pribadi dengan setelan pakaian modis. Namun hal menarik yang sering diposting Herlin Kenza di media sosialnya adalah video-video ketika dirinya berpergian ke suatu tempat. Herlin Kenza selalu memamerkan dirinya yang dikawal pria kekar alias bodyguard. Tak hanya satu orang, tapi 9 pria kekar selalu berada di dekat Herlin Kenza. Pria-pria tersebut selalu membentuk formasi 2 baris, sementara Herlin Kenza berada di tengah mereka. Tak hanya sekedar mengawal, pria-pria tersebut juga dengan sigap membawakan barang-barang Herlin Kenza, seperti tas atau koper. Dalam sebuah video di saluran YouTube Trans TV Official, Herlin Kenza menjelaskan alasan dirinya selalu dikawal 9 pria kekar saat berpergian. Menurut Herlin Kenza, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk pengamanan saja. Herlin Kenza mengaku takut, karena di Aceh dia punya banyak haters. Oleh karena itulah Herlin Kenza menyewa jasa 9 orang pengawal karena khawatir sewaktu-waktu ada yang menyerang dirinya.